Halo men, kali ini gue pengen ngajak kalian untuk lihat bagaimana kerak setelah gue pakai oli samping GGI Top Speed 2T. Nah ini dia. Kita lihat dari head blocknya dulu tuh. Ini gosong bener ya, bener-bener gosong dan dia apa ya? Di busi juga hitam banget ya. Dia kering dan mudah hilang. Bagus-bagus, kering dan mudah hilang. Ini gua gosok pakai tangan aja hilang. Nah, waktunya tuh pakai kuku aja hilang. Nah, kita semprot dulu. Kita semprot pakai Rexco dulu sekalian di Rexco ya benar. Sekalian dibersihin. Oke. Nah, sekarang kita lihat bagian head pistonnya tuh, dia hitam sekali ya, lumayan tebel, dia kayak berpasir gitu. Tapi dia nggak bandel kayak si Enviro kemarin tuh, lumayan banyak tapi dia tidak membandel kelihatannya. Nah sekarang waktunya kita bersihkan dulu. Semprot lagi pakai Rexco. Biar gampang terangkat. Oke, men. Itu kira-kira hasilnya setelah pakai kurang lebih 2 minggu pemakaian. Nah, buat kalian yang tertarik monggo dipakai. Kalau enggak ya sudah, tarikannya sih enak, cuma keraknya sih masih maklum ini. Masih bisa dimaafkan lah, nggak tebel banget kok ya kan, nggak tebel banget. Oke, ini mau gue bersihin lagi karena gue selanjutnya mau nge-review oli samping orange. Oke, meng, thanks for watching dan sampai jumpa di video selanjutnya.